si canggih Polytron PLD32T710, gambar gelap, suara ada. Sebelum ponis BL, check out dari ini ya, out DC step up. Ternyata saat dinyalakan tidak naik sedikit pun ya. Ditemukan R menuju pin 1 OB3350 angus. Saya ganti dengan R 1 ohm. Kalau R yang menuju OB angus, kemungkinan OB-nya juga rusak. Saya ganti juga IC OB. OB3350. Setelah dicek, VCC BL keluar sesaat ya. Keluar sesaat sekitar berapa? 25 turun lagi. Backlight nyala sesaat. Saya ukur backlight dengan alat ukur, ternyata satu batang mati. Untuk mengetes dulu biar nggak protek, saya kasih satu batang di luar ya. Kasih satu batang di luar biar tidak protek. Memastikan layarnya bagus sebelum bongkar. Sebelum bongkar panel, kita nyalakan dulu. Standby. Ya, start. Nah, nyala ya. Nanti ukur outnya 27 volt. Nah, gelap yang bawah berarti yang putus. Berarti kerusakannya ini double. Driver BL, OB, berikut BL, satu batang. Oke, lanjut bongkar dulu. Bongkar dulu, ganti BL.